Kembali kami informasikan bahwa ya tentunya kalau panitia pada babak semifinal nanti setelah pertandingan ini berbeda. Ya selesai kita lihat anak-anak selesai nation bermain berhadapan dengan anak-anak dari Reja FC. Dan kembali kita lihat para pemain dari Reja FC mencoba mendominasi jalannya babak dan mereka coba lakoni dan kita akan buktikan apakah di antara dua tim ini akan unggul dalam pertandingan kali ini. Ya teman-teman, kembali kita lihat para pemain terus berusaha menampilkan permainan terbaiknya setelah memang tadi anak-anak dari guru awal tim masih kita lihat dari IJFC mencoba terus berusaha melakukan serangan dan kembali kandang kali ini gampang kali atau juga kurang kali Edi Mardiansah melakukan coba hadangan dan Borneo kali ini umpan terpanjang kepala rekannya kali ini masih para pemain dari IJFC dan Edi dengan kandangan William yang diduduk masih William pemain bermasa yang lainnya akan dengan kaki Wildan kembali bermasa bola Wildan dengan kaki kiri akan ke depan kembali gagal kita lihat masih jatuh lagi para pemain dari Guru Estunan hari ini Estunan melalui kaki api angkat terpas hijau yang di depan kembali bola kita lihat masih mengejar ke Yusuf kita tunda gagal kali ini jatuh lagi para pemain dari RGMC ikat sekali bermasa bola dengan tajam angkat sudah ke depan gambaran ditunggu lihat ada Piki di sana lakukan sundulan datang kembali dari Edi Mardiansa kembali tidak sempurna angkat terlepas hijau yang dituju masih ada Arai masih Arai peliuk-liuk dia mencari rekan jadi Arai kembali di belakang coba mengisai sumber kuat kembali tidak sempurna Egi Mardiansa umpan terlepas Wildan dan Dindu masih Wildan satu orang coba lihat Wildan keputusan menjadi kita lihat entah gak punya Wildan pasti Wildan lakukan umpan kalau terjadi berbahaya sulit untuk saja masih ada beberapa pemain dari Estudan yang coba menghalau dan kepala langsung pelanggaran tahu dia bukan sih cakep digoyang.
Sepakat. Untuk tidak membahas kembali Edi Pabiansa untuk menghalau jatuh kali ini nanti lihat masuk suatu bola para pemain dari Lombura JNC melempar yang berdamar Damar pemain cukup dan penampilan masih Damar Damar sendirian dia masih Damar jadi kemudian dia Damar membuat terobosan ada Idan kemanjak dan kembali kita sudah lakukan kembali memasukkan goreng kembali masih kita lihat 40-an penjagaan Anda jagaan Osbunas kita lihat dan kembali kita lihat sepertinya ada salah seorang pemain sepertinya Bore Ulu Osbunas kita lihat gimana pemain baru masuk kita lihat sudah lakukan tenaga kali ini antar berkat gimana tepat baik. Terima kasih.
Andur Bula Ketua Tepuk Batin Gombang Bungin Kapau yang hadir pada hari ini luar biasa. Kemudian Pajang Ulo Masalo Bangkit yang hadir Dan kembali melawan dari Roger. Kembali gagal, harus berjuang untuk para pemain dari Sumarna. Sumarna adu bola, hebat dengan bola. Sumarna umpannya bersumarna.